Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Situle. Oke guys, kali ini gue bakal mainin hero baru yang bernama Iritel. Oke, ini dia heronya. Boom. Ini kayak Mirana di Dota 2 ya guys. Mirip banget, soalnya Mirana juga menunggangi harimau. Ini juga, kalau sama panahnya sih, spesialnya ini bisa nembak sambil berjalan guys. Nih, keren harimaunya. Lihat skinnya nih. Wih, keren harimaunya, lihat. Anjir. Mantap lah montor ini. Aduh. Ini kayaknya bakalan, gua baru pertama guys, bakalan imba kayaknya hero ini. Seperti carry kayaknya loh. Oke, langsung aja ini nih skillnya nih. Ada jungle heart, pasif, Iritel dan Leo sudah kenal sangat baik dengan satu sama lain, yang membuatnya mampu menembak ketika bergerak. Setiap basic attack menembakkan 3 heavy arrow, dibutuhkan waktu untuk reload heavy bow. Setiap panah memberikan 45% physical damage. Hanya panah pertama yang bisa menggerakkan gear passive abilities. Oke, jadi dia setiap tembakan tuh menembakkan 3 panah guys ya. Makanya itu cepet banget kayak ASPD gitu loh. Tahu ASPD nggak? Ya itulah. Skill kedua, strafe, menembakkan beberapa panah memberikan 250 physical damage terhadap musuh di area dan mengurangi physical defense mereka sebanyak 15 selama 3 detik guys. Jadi ini skill 2 ini kalau dia mengeluarkan panah kena musuh, dia musuhnya armornya berkurang. Bukan armor sih, physical defense. Yang ketiga, first the queen, Leo berteriak sangat kencang memberikan 200 physical damage terhadap musuh di area dan mengurangi movement speed mereka sebanyak 80% selama 2 detik. Ini ngeslow musuh guys. Dan skill yang ketiga, heavy bow, melompat ke depan untuk melengkapi heavy bow-nya dan yang memungkinkan basic attack memberikan 140% physical damage ke target dan musuh yang dekat selama 15 detik. Namanya heavy bow. Dan ini yang dijelaskan di pasifnya tadi. Kalau dia serangan biasa, arrow, dia bisa 3 heavy arrow, tapi kalau heavy bow, ngeluarin heavy bow, dibutuhkan waktu untuk reload. Jadi agak lama gitu kalau dia ngeluarin ulti nembaknya. Enggak secepat yang 3 arrow tadi serangan attack biasanya. Oke guys, jadi itulah skill-skill dari Iritel ini. Langsung aja ini item-item yang gua pakai. Sengaja gua pakai nyoba-nyoba Thunderbelt ini, dia berhasil nggak? Satu ada Hush Close, 70 physical attack, lifesteal-nya ya guys. Sepatunya gua pakai Swift Boot, nambah 15 attack speed. Scarlet Phantom, Berserker Fury, 65 physical attack dan critical-nya gua pakai Thunderbelt. Ini yang gua pakai setelah menggunakan skill serangan dasar berikutnya akan memberikan 40% dari serangan fisik guys. Gua coba ini berhasil nggak? Terus di sini ada Blade of Despair, item wajib ya buat MM dan Factor ini, Blade of Despair. Oke, langsung aja lah kita main gini lah. Yoi. Di sini ada Franco, Vexana, gua, Iritel ini dan Saber dan Chow. Ya, komposisi timnya lengkap, guys. Ada 2 fighter, 1 mage, 1 MM dan 1 tank. Kita lihat, semoga musuhnya juga lengkap biar enggak imba ya. Tapi menurut gua ini di early ini si Iritel damage-nya kecil guys gitu, dia cuman menang ASPD doang, gretek gitu tembakannya terusan gitulah, cuman dia kecil damage-nya. Oke, di pihak lawan ada Layla, Yunzo, Zilong, Franco, Nana dan Cyclops. Mereka cuman punya satu factor tapi 2 mage. Ini kalau mereka GG kita bakal kualan, kita lihat aja nanti. Ah, gak sabar gua nyoba si Iritel ini. Dia spesialnya itu bisa itu loh guys, nembak sambil gerak gitu loh, yang bikin gua seneng. Jadi kayak farming gitu enak, pasti lebih enak lah soalnya bisa sambil gerak ya kan. Beda kalau kita diem, monsternya mukulin kita, nyawa kita gampang habis. Tapi gak tahu penggunaan mananya nih gimana nih, kita lihat aja. Oke, langsung kita menuju ke mid lane. Sebelumnya kita beli Hunter Knife dulu. Skill pertama yang kalian ambil skill 1 ya guys. Oke. Langsung kita ke mid lane berhadapan dengan Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. Mana nih minionnya? Ini minion. Oke, skill 1 gue langgarin. Push, mantap kena. Nah, kayak gini nih ASPD nih. Nah, kan ASPD nih. Oh iya, sambil gerak-gerak guys, jangan lupa guys kalau nyerang ini, soalnya spesialis dia kayak gitu biar musuhnya begini juga.
sini Layla. Oh, kena tuh. Kena tuh. Wah, ada lambang itu, guys. Physical defense berkurang. Ada kayak tameng retak gitu ya di atasnya. Kalau anti estes kan ada hati retak. Kalau ini tameng retak. Kayak hatiku, guys, lagi retak. Lawan menghilang dari jalur, guys. Oke, kita farming dulu minion ini. Kita matiin semua minion nih. Yuk, sambil puter-puter aja. Enak ini nyerangnya sambil gini nih. Tapi Laylanya licin juga nih, udah cepet banget udah level 2, gila. Jangan sampai kalah level nih sama Layla nih. Bahaya nih Layla nih. Nah, ini guys, ada lambang tameng retak di atasnya. Kalau mau farming jungling, muter-muter gini ya guys, sambil muter-muter. Soalnya hemat HP juga kalau kayak gini nih. Musuhnya apa, monsternya kan lama juga nyerang kita. Dia sambil jalan dulu. Oke, kita udah level 3. Iya kan, basic damage-nya kecil kan? Ya semua MM kayak gitu sih, tapi ini cuman menang di SPD, guys. Nih. Jadi sebelum jangan itu loh, guys. Skill 1 jangan keluarin pas kalian di depan monster karena nggak akan kena. Jadi itu ngeluarinnya pas kalian menuju ke monster ya biar kena. Dan kalau udah kena itu lumayan lah, jadi empuk dikit sebentar maksudnya. Jadi empuk bentar. Oke, kita udah dapat ulti. Oke, kita lancarin skill 1 dulu. Farming terus, mana nih Laylanya nih? Wah, Layla nih missing nih. Eh, di tengah missing. Oke, itu dia Laylanya. Cepet juga udah level 5, gila. Laylanya pakai apaan dah? Cepet banget. Itu baru aja level 4, menuju level 5 dia udah level 5 aja. Apa gua yang noob ya? Kayaknya iya, guys, gua yang noob, guys. Oke, di sini gua kalah level sementara sama Layla. Kita farming dulu, guys. Oke, sambil muter-muter. Yuhu, sini lu momon. Kejar gua sambil gua serang. Asik. Enak kan, guys? Jadi HP-nya itu gak gampang habis, cuman kalah di mana dia. Kalau mau itu kalian gua rekomendasi pakai itu ya. Nekel mana regen ya. Beli mana regen 1 aja kayaknya cukup deh. Yuk, kita lanjut farming. Tadulah. Kasihan nih gak dikelarin nih. Gue baru level 5, guys. Peningkatan levelnya juga lumayan itu. Susah juga ini cerita. Oke, 6 sekarang. Lawan bilang di jalur. Wah, Laylanya GG nih kayaknya, guys. Wih, dia dapat buff base. Dapat buff biru dan orange dia. Dia set jungle apa ya? Oke, kita serang buff orange. Nah, itu skill 2, guys. Skill 2 itu nge-slow musuh juga. Oke. Ambil jalan-jalan, kita serang terus. Tapi skill 2 enggak ngurangin armor ya. Iya defense. Kalau yang ngurangin defense itu skill 1. Ngurangin physical defense. Wis, mantep lah. Waduh, tengah dibiarin bahaya nih. Bahaya nih Layla Kuldar nih. Bahaya nih. Oke, sini lu minion. Ayo. Gerobak, kita serang gerobak nih. Gerobak. Mampus tuh gerobak. Oke, kita farming lagi. Ihi, Franco-nya sama-sama level 5. Adem ayam. Sementara skor 2-4 nih. Gila nih teman-teman gua nih pada ngefit si Yunsu nih kayaknya nih. Bahaya itu Yunsu kalau difit itu. Kalau dia udah fat apa? Bahaya itu. No, atas war lagi noh. Gila. Wis, bawah war, full of war ini mah. Oke, kita serang dulu, guys. Kita push. Laylanya udah level 8, gila. Asem. Wis, 9, gila. Dia pakai apaan dah? Cepet banget. Gue baru aja level 7. Wah, nimble blade, makanya dia cepet ya. Gila. Dia set hutan, guys, kayaknya. Si Laylanya nih. Woi, Yunso. Gua bantu. Ini ultinya, guys. Nah, selalu itu ya. Kalau mau ngulti diarahin ya, guys, jangan asal ngulti. Karena itu bahaya, itu bisa ngebunuh kalian juga itu ultinya itu. Pas begitu war, kalian ulti aja. Kalian masuk ke arena war udah kalah. Harusnya kan MM kodratnya di belakang ya. Kodrat.
takdir, takdir. Kayak kayak gue, takdirnya sendiri, asik. Takdir MM kan di belakang ya kalau war ya. Jadi nomor 1 tanker, nomor 2 fighter, terus MM, baru mage. Atau mage dulu baru MM, tau lah. Pokoknya di belakang lah pokoknya. Soalnya kita itu, aduh gue dilaser Layla, sialan. Asem si Layla nih. Woi ma, mati lah. Ebe, tolong. Tolong mati. Aduh, gak juga jadi mati ya. Laylanya gak mau maju. Tenang, Laylanya AFK nih. Gila nih AFK nih Laylanya nih. Bukan gak gerak kan? Wah mampus lo Layla lo. Mati lo, dibunuh cyber lo. Wes, cowok yang bunuh. Mantep lah AFK. Wah mid war nih, mid war. Bahaya nih mid nih. Wis, Vexananya mantap, Vexana. Oke, lanjut guys. Kita lanjut guys. Oke, gue bantu. Ayo, 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 ayo serang, 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 serang terus. Oke. Mundur. Bahaya ternyata. Mundur bentar. Farming dulu. Oke, farming dulu. Farming sambil jalan-jalan. Asik juga. Asik juga. Ayo terus. Kita ambil buff biru dulu. Daripada nganggur, cyber dianggurin sih sama cyber, gue ambil lah. Bodo amat lah sama cyber. Yang penting gue dapat buff, buff gue naik. Jangan-jangan guys, kalau main serius jangan gitu ya, kalau main rank. Bahaya itu. Bisa nanti cybernya AFK nanti. Oke, mid keserang guys, mid tinggal di kita aja, gila. Wah, kita ambil buff. Orange, wah sebenarnya mau nyampah, hei mau nyampah kan? Ya kan, nah ya kan, gue udah tahu gelagat lu kayak gitu, diem-diem nyampah, sialan. Soalnya dia, ya mungkin kesel guys, buff, blue buffnya gue ambil. Nah saber, saber war, ayo, ayo bantu gue teman-teman saber war. Oke ini Fury, mantap, wes sakit juga nih, si Irithel nih. Wes gila, si Franku berapa? Tokan lah, tapi dibantu sama itu sih pengurangan armornya si Saber. Oke, ini Yunzhu-nya AFK juga nih. Wah, dapat musuh enak banget. AFK terus. Kill Saber, cepet Saber. Kill Saber, cepet Saber. Woi, mantap. Yoi. Gua pesin bawah dulu. Ayo ke sana, pesin bawah sana. Biar balance nih. Oke. Sementara tower tengah udah hancur ya, guys. Dihancurin sama si Chou. Mantep nih buat push nih. No kan? Cepet banget kan? Ini harusnya nih gua salah item nih. Thunderbolt gak usah diganti Scarlet Phantom aja biar cepet. Biar makin cepet aja SPD-nya ya kan. Enak banget buat nge-push tower nih. Gua serang Sukadi dulu guys. Gak tahu kenapa gua seneng manggil nih monster Sukadi guys. Eh belum mati Sukadi. Ini keren loh, mohawk loh Sukadinya. Hajar-hajar ayo war. Hajar Franco, woi mantap sekali Franco-nya nih, mantap, ayo kill, yoi mantap, sini lu Cyclop, waduh bahaya, gak boleh nafsu guys, hati-hati jangan nafsu, bisa-bisa mati ya kalau nafsu, Cyclop-nya licin juga nih, waduh aduh, Franco, gua ngeri ditarik aja, lu narik apaan Franco woi, woi Franco woi, eh hampir mati Cyclop-nya, asem gak mati sial, gua malah attack si Franco, sialan. Gak gua lock tadi, gua lupa, sorry. Wah, gua noob. Kelihatan kalau noob nih gua. Sem. 3-0, gila skor 10-7. Saya dapat MVP enggak nih? Eh Franco, sini lu Franco. Oh, mantep Franco kita juga. Aduh, salah lompat gua asal. Asem, gua salah lompat di penjara sama Cyclops lagi. Sini lu Layla lu. Sini lu, wis bahaya. Layla mati lu, sini lu. Sini lu. Oh, sakit, sakit guys, sumpah guys. Ini sakit guys ceritanya ini, padahal item gue apa ya, baru Hulk Claws sama apa tadi, sepatu ya, ini Scarlet Phantom gue baru jadi, berarti sakit ini kalau udah ngeluarin ulti ini. Oke, kita ambil blue buff dulu guys, daripada nganggur nih nggak diambil sama lawan. Woi Saber, jangan lo ambil blue buff gue nih. Oke, thank you Saber. Sukadi, ayo gue bantu Sukadi, mati lu Sukadi. Oke, Sukadi udah mati, kita bersihin bawah dulu guys. Yoi, oke cow, mantap juga nih cownya ini. Wuih, mantap. Grutu gue, ada Franco, Stiver Franco. Bahaya Franco ini. Ayo war. Ayo cow. Oke, gue bantu cow. Mantap lu, mampus lu Franco lu. Ayo cepat.
Ayo si Yun. Alah, malah ditendang sana. Anjir nih. Kurang ajar nih cowoknya nih, malah ditendang sana nih. Woi, mati, mantap cybernya nih. Burst tower oke, Berserker Fury gue udah jadi. Kill Layla tinggal dikit. Mantap. Oke, tim gue lumayan GG nih, guys. Cuman gue aja yang cupu nih. Aduh. Mana? Dabas. Ah. Salah lompat lagi. Mantap cybernya nih. Nice. Cybernya oke, nice. Cowoknya mati, cowoknya. Oke. Wih. 1700 gila. Padahal DOD gue belum jadi Blade of Despair. Wih, Franco mau apaan lu? Narik apa lu? Gerobak lu tarik lu. Gerobak ditarik. Wah, si Alan. Aduh, atasnya tuh Yunzo-nya. Sial Yunzo-nya. Curi-curi ngejak tawuran Yunzo-nya. Silong, sorry. Yunzo mulu, sorry. Oh, sini lu, silong lu. Mampus lu. Oke, gua buru-buru. Mampus lu sekali lagi. Mati lu. Oke, monster kill. Mantap. Sakit juga nih Iritel nih. Oke, gua nyerang Sukadi dulu. Lele. Mau kemana lah? Sukadi ini susah banget dah. Sini lu Sukadi lu. Gua sama gua lu. Mampus. Sukadi. Oh, Sukadi. Asik. Gimana? Guys. Ada Nana sini lu, gua mampusin juga lu. Wah, ada Cyclops, Bayo. Aduh, ditarik baru apa? Tuh, mati gua. Mati gua sama Layla. Sialan di laser sama Layla. Soalnya gua nafsu dia Nananya sendiri, gua kira. Gak taunya ada Cyclops. Ada si Franco, ada si Layla. Anjir gua gitu. Licin juga Nananya anjir. Ayo efek sana, kejar efek sana. Kamu pasti bisa efek sana. Cepat kejar. Hahaha, dikutuk si Vexananya. Aduh, dibantu Cyclops padahal Vexananya. Tukang reinkarnasi emang si Vexana ini. Aduh, oke kita jual Hunter Knife dulu. Kita beli, OTW beli Thunderbelt ya guys. Kita lihat apakah berfungsi dengan baik Thunderbeltnya. Harusnya Thunderbelt ini buat Flynn ya. Soalnya abis ngeluarin skill dia ngeluarin damage. Tapi ini gua coba. Gua abis multi. Rencananya gua abis multi langsung itu berharap efek Thunderbelt-nya keluar. Oi, Yunzo mau kemana lu? Sini lu. Woi, jangan kabur lu. Wah, mati lu. Mati lu, dikepung lu. Mau kemana lu? Woi, dia ngincer gua. Tolong. Matiin, mantap Vexana. Sip. Oke. Dia lagian lu ngincer gua kenapa? Lu ngincer Vexana enak. Oke, kita bersihin lane dulu, guys. Kita bersihkan jalur dulu. Thunderbelt udah jadi, mantap. Ada mananya juga nih, tambahan mana lumayan. Oke, bar lagi tengah nih. Wah, 19-9 skornya. Musuhnya nggak nyerah-nyerah sih. Oke, kita lihat Thunderbelt-nya berfungsi nggak? Mana nggak keluar Thunderbelt-nya? Keluar. Ih, sakit. Buset, sakit dah. Gila. Sakit juga ini. Iritel nggak tahu emang sakit dari sononya apa gara-gara Thunderbelt-nya ya, guys. Tapi ini sumpah sakit banget kalau dia udah ngulti. Beda waktu serangan biasa. Apalagi ditambah Fury ya. Gila, damage-nya tadi Layla 3 kali hit apa 2 kali hit. Oke, Yunzo sini lu, mati lu. Wah, enggak berani kan lu? Sini lu. Sabar, bantu Saber. Gua ke bawah dulu Saber. Kasihan ini bawah ini kena comeback lagi. Si Yunzo-nya sialan itu. Berbahaya. Wah, kena Sukadi lagi. Gua mau nyerang si Crab juga. Oke, mantap sekali Saber-nya nge-kill Franco. Mana tadi Sukadi, sialan Sukadi. Gua bersihin bawah dulu lah. No kan, si Zilongnya mau nyolong-nyolong ke atas. Untung cowok gua itu cekatan, ya kan. Dia langsung fasting, ya guys. Wah, ada Zilong, gua langsung sana. Wah, ada Layla, mantap. Wah, ada Cyclops. Dua bisa enggak ya? Gua cobalah. Bisalah, ayo. Hajar. Waduh, ada Zilong. Awas. Ayo. Menjang, enggak. Si Alan tadi Zilongnya di atas, kenapa cepet banget dah? Asem, ternyata dia recall, guys. Si Layla-nya udah 15. Sama nih. Aduh. Bisa MVP enggak nih, mati 2 kali gua. Asem. Si Alan gua kira cuma 2 orang, Cyclops sama Layla doang. Enggak taunya malingnya nongol si Zilong. Nico ngapain lagi? AFK lagi. Fuck, kenapa lu fuck? Fuck gue. Dia kayaknya orang Jawa deh. Mati nih Vexana nih. Aduh. Sialan emang Zilong nih.
roaming mulu dari tadi nih, gangguin orang mulu. Alah, kena comeback juga nih. Gak boleh kena comeback. Oke, hajar nananya, hajar. Cyber, matiin nananya, ayo. Oke, mantap. Terus kejar, aduh rame. Oke, gue bantu. Gue datang, pahlawan datang. Oke, gue nyalin Fury. Mati lu Franco lu. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Mati, 6. Gue ngerang Franco, kenanya area. Oh iya, kalau dia udah multi, dia ternyata serangannya area guys. Jadi area serangannya. Wih, triple kill lagi guys. Buat gue maniakin buat gue. Please cow. Allah, cownya gak bisa diajak rom-rom ini. Asem. Iya, itu juga guys, lupa ngasih tahu gue. Kalau dia udah multi, serangannya kan jadi single tuh. Jadi satu, bukan tiga panah lagi. Dia cuma ngeluarin satu panah, tapi serangannya jadi area. Kalau dia nggak multi serangan biasa, serangannya tiga kali, tapi single target gitu guys maksudnya. Nah itu yang gue lupa ngasih tahu tadi. Mantap juga nih, pakai nggak tahu emang sakit dari sononya. Allah senana. Selamat gue pas loncat loh. Hampir aja kena senana nih. Sini lu nana lu. Oh ya nggak tahu sakit dari sononya atau gara-gara efek dari Thunderbolt ya guys. Tapi kalau udah multi itu sakit banget sih Irithel ini. Gila. Wis. Mantep, delaynya lumayan dikit, terus lama efeknya juga guys. Sini lu, sini Yunso, matiin. Ah kabur, ah mega, gua mau ngekill dong. Asik. Wah udah menang nih guys, kayaknya nih guys. Sakit juga nih, awas tolong, gua dipenjara. Tidak bergerak. Oke, lanjut lagi. Wah sialan Cyclops. Wah udah menang guys nih kayaknya guys. Sini, wis, dia kan sakit kan, kena Cyclops tadi. Gila. Paru langsung loh darahnya. Wih, sudah menang dong. Mantap retail ini guys. Gila sakitnya itu. MVP dong. Mantap retailnya guys. Wih, keren. Gambarnya keren guys. Yes, MVP dong. Oke. Ye, gila. 13.000. Lainnya berapa? Gua paling tinggi loh itunya. Oke guys, segitu aja video dari gua. Gimana menurut kalian Irithel ini? Sakit kan? Iya iyalah, sakit lah. Tapi biasanya imba, tapi nggak kayak carry loh imbanya. Masih sakitan carry menurut gua. Oke, jangan lupa subscribe dan share like video gua kalau kalian suka. Gua Sitole. Peace out.